bintang tamu kita hari ini, Qbers. Iya, luar biasa sekali ya. Oke, tahan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng sama Tiara Dindasari. Dan juga kira-kira seperti apa keseruan dari Jember Fashion Carnaval 2016? Betul. Ya, kita lihat dulu nih, what's on Cubicle today? Untuk masalah hutan di Indonesia, kenapa justru orang luar kayak bule-bule tuh justru lebih concern daripada kita? Itu dia tadi Qbers. Jadi Jember Fashion Carnaval ini sudah 15 tahun dan tahun ini temanya adalah revival, kebangkitan Indonesia dengan berbagai tema lainnya. Seperti Technocyber, ada Hortus, ada Garuda seperti kostummu ini ya. Oh ini luar biasa. Dan ada juga refugee, masih banyak lagi yang lain mungkin yang mau tahu. Ibaratnya ada subtema ya, ada chandelier, terus ada barong, sama ada olimpik. Iya, oke banget ya. Tapi gini nih, buat Tiara ya. Ini kan aku tadi lagi browsing-browsing ya, pastinya di cubicle.id ya, Qbers ya. Ini ada headline menarik, judulnya Tiara Keliling Dunia Mewakili Indonesia. Betul, ya. Tiara ini selain ambasador dari JFC, Tiara juga adalah second runner-up dari Festival Busana Internasional de Victoria di Afrika ya, tahun 2016, Afrika. Betul? Ya, betul banget. Jadi gue internasional, Derry. Oke gini deh, sebenarnya keterlibatan kamu dalam, ya berarti singkatannya ya, ya Jember Fashion Carnaval, itu seperti apa sih? Untuk tahun ini aku jadi leader di JFC, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya aku sudah sering jadi leader dan instructor juga di JFC. Jadi nggak hanya jadi peserta aja, aku juga bantu ngajar di modeling kelasnya, di make up, dan aku pun juga jadi juri di JFC ini. Luar biasa achievementsnya. Lihat aja dong, karyanya begitu luar biasa. Gue penasaran banget nih dengan karyanya ini. Ini sebenarnya sesulit apa sih pakai bajunya dan berapa? Kayaknya berat ya, berapa kilo ya? Lumayan, kalau beratnya sih untuk ini nggak sampai 20 kilo. Yeah. Tapi di Jember, aku ada kereta yang menambah nilai dari kostum ini. Jadi ada kereta gedenya dan ada pengiring-pengiringnya juga. Oh, jadi sebenarnya kostumnya bukan ini aja. Iya, jadi lebih gede dari ini. Lebih gede banget. Karena aku di tahun ini membawakan kostum Garuda, aku ingin menceritakan bahwa kita sebagai generasi muda, kita harus bangkit, kita harus ingat bahwa Garuda merupakan ikon dari negara kita. Iya. Jadi aku ingin menunjukkan itu di kostum aku yang kelihatan banget ini di kostumnya penuh dengan detail dan kemegahan dari Garuda. Iya. Ini sesulit apa nih, Der? Iya, bikinnya jelasin dong, coba dong. Ya, untuk bikinnya, aku di sini aku nggak sendirian karena ada tim aku. Jadi aku yang konsep dari awal, dari aku, dari searching-searching, dari gali-gali inspirasi, nggak hanya dari internet aja, juga dari teman-teman aku juga. Dan aku bicarakan dengan tim aku, ada yang khusus bagian pengukir matras, ada juga yang bagian payet-payetnya seperti ini, karena aku sadar bahwa semuanya nggak bisa kalau kita sendirian, kita butuh tim, suatu yang maha karya. Berarti bahannya apa? Ini bahannya kayak untuk bahan sendal, jadi kayak bahan matras gitu. Bahan matras, ya, seperti bahan karet ya. Iya, seperti bahan karet. Ini bikinnya berapa lama? 2 minggu saja. 2 minggu aja. Masa sih 2 minggu? Ya. Saya kaget. Cepet banget bener. Bikinnya ya. Berarti bisa dibilang ini sangat kreatif banget ya. Mungkin ada timnya juga kali ya. Betul. Nah, intinya gini, kalau mungkin berarti kamu adalah salah satu yang tergabung dalam kreatif tribe yang ada di Cubicle, betul? Iya, betul banget. Nah, aku pengen nanya. Menurut kamu, ini menurut pandangan kamu nih ya, kreatif tribe itu, sendiri itu seperti apa? Ya, kreatif tribe menurut aku sih adalah kumpulan dari anak-anak kreatif di Indonesia yang kita mempunyai passion dan hobi, tidak hanya untuk melakukan hobi saja, tapi kita berbuat sesuatu untuk Indonesia. Jadi benar-benar apa ya, sangat bagus banget nih kreatif tribe. Dan aku saranin anak-anak muda di Indonesia, gak hanya ngelakuin hobinya, tapi juga kita harus mikir apa nih yang mau kita perbuat. Karena Tiara juga bagian dari Creative Tribe. Iya, dan harus kalian harus gabung di Creative Tribe. Nah, gimana cara gabungnya? Kasih tahu Qbers yang ada di rumah yang memang belum gabung supaya mereka juga bisa gabung. Ya, caranya gampang banget. Kalian tinggal follow dan mention foto karya kamu ke Twitter atau Instagram @cubicle_id. Jangan lupa sertakan hashtag Creative Tribe di bagian caption, tulis cerita di balik karya yang kamu post dan sertakan nama lengkap kamu. Jadi karya kamu bisa semakin dikenal di seluruh Indonesia. Wah, hebat banget. Pinter ya. Hebat, ya, bisa jadi host ya. Juga nih. Nah, buat kamu juga yang di rumah yang pengen lihat profil dari generasi kreatif Indonesia lainnya yang juga dalam bagian Creative Tribe, bisa langsung akses di cubicle.id, pilih jelajah, klik Cube, Creative Tribe.
Oke, jadi aku punya challenge buat Cubers yang ada di rumah. Kalian tinggal upload desain kostum bikinan kalian sendiri dengan bertemakan Indonesia. Contoh, misalnya ada nuansa Garudanya, ya kan? Atau enggak, merah putihnya apapun yang bertemakan di Indonesia. Nah, ini nih. Jadi gunakan Twitternya, mention ke kita yaitu @cubicle_id, lalu mention ke @netmediatama menggunakan hashtag cubicle. Dan nanti yang terpilih akan mendapatkan iPhone 6 dari kita. Ingat ya Cubers, hanya desainnya saja, tidak usah sampai pakaiannya. Oke kalau gitu terima kasih Tiara sudah ada di sini ya. Thank you Tiara. Iya. Jadi buat Cubers jangan kemana-mana, masih ada lagi nih ya. Intinya adalah creative tribe lainnya tentunya dengan passion yang berbeda. So stay tuned right here, only on Cubicle.